Tidak bisa dipungkiri, jika apapun yang dilakukan oleh penyanyi dangdut sensasional Ayu Ting Ting pasti selalu menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal sekecil apapun yang dilakukan selalu menjadi bahan menarik untuk dikomentari para haters. Seperti yang baru saja terjadi kemarin, Ayu mengunggah foto dan video yang memperlihatkan potongan rambut barunya dengan poni pendek menutupi kening. Tidak ada yang salah dari foto dan video yang diunggah oleh Ayu. Namun nampaknya banyak masyarakat yang masih geram dengan isu kedekatan Ayu dan Raffi. Sehingga apa yang ia lakukan selalu dibanding-bandingkan dengan Nagita, istri dari Raffi. Halo. Potongan rambut berponi yang kini dipakai oleh Ayu pun menjadi bulan-bulanan dari masyarakat yang mengatakan jika gaya tersebut meniru gaya rambut Nagita agar terlihat lebih muda. Bahkan masyarakat pun tidak segan mencap Ayu dengan kata plagiat karena dianggap selalu berusaha meniru setiap gaya Nagita. We're on top of the world. We're on top of the world now, darling. Jiwa penyanyi tampaknya mulai terlihat di sisi balita lucu Arsy. Di usianya yang baru 2 tahun, Arsy sudah menunjukkan bakatnya melantunkan nada-nada indah seperti yang terekam dalam video yang diunggah oleh Ashanti. Meskipun tersengal-sengal karena tak mampu menyanyikan lagu dengan nada panjang, namun Arsy sukses membawakan beberapa bait lagu dengan cara yang menggemaskan. Aku tak punya hati. Senyum yang selalu terlihat dari bibir mungil Arsy juga menambah kelucuan hingga membuat siapapun yang menontonnya menjadi tersenyum. Melihat tingkah lucu sang anak, Ashanti pun merasa senang hingga mengucapkan terima kasih karena telah dinyanyikan oleh Arsy. Meskipun kala itu Arsy tengah sakit yang menyebabkan suaranya terdengar sedikit serak. Makasih sayang. Makasih bunda. Aduh, lagi sakit, kasihan suaranya serak sus. Damian kembali membuat heboh dunia dengan sukses mempertunjukkan aksi sulapnya yang kedua di ajang pencarian bakat yang berlokasi di Amerika Serikat. Dalam aksinya kali ini, ia berani mempertaruhkan nyawa untuk mencoba aksi berbahaya dengan masuk ke dalam sebuah lubang yang secara berkala diisi pasir oleh timnya. Melalui aksinya ini, Damian berhasil memicu adrenalin penonton hingga tak sadar menyaksikan pertunjukan dengan mulut terbuka. Hasil yang diterima Damian tidak mengkhianati setiap usaha dan jerih payah yang telah ia lakukan. Terbukti, baru 2 hari sejak video aksinya diunggah ke dalam akun resmi ajang pencarian bakat tersebut, ternyata videonya mampu menjadi trending topic nomor 1 yang paling banyak disaksikan oleh masyarakat. Hingga kini telah ada 3,9 juta pasang mata yang terpukau dengan aksi sulap Damian. Melihat hal ini, Damian tentu saja merasa berbangga hati dan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pendukungnya yang telah menyaksikan video tersebut. Memiliki darah campuran Indonesia-Belanda, tentu saja membuat Eddy, putra dari Maudy Kosnedi, memiliki paras yang rupawan. Bahkan ketampanannya sudah mulai terlihat sejak Eddy masih balita. Kini di usia Eddy yang telah menginjak 10 tahun, ia beranjak menjadi seorang anak laki-laki yang ketampanannya bisa meluluhkan hati kaum wanita. Senyum khas yang berasal dari bibir tebalnya mampu membuat wanita menjadi jatuh hati kepadanya. Tidak hanya kaum hawa, rupanya para lelaki pun menyetujui jika Eddy memang memiliki paras yang tampan. Proporsi wajah sempurna yang dimiliki Eddy membuat netizen berkomentar jika Eddy seharusnya mengikuti jejak sang ibu untuk terjun ke dunia seni peran. Karena wajah Indonya sudah pasti disukai oleh para pekerja seni dan juga masyarakat.